Kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Pernikahan Nasar dan Selvi menjadi sorotan publik. Mulai dari banyak yang menyukai hingga banyak pula yang tidak menyukainya. Bahkan Selvi sempat dituduh telah hamil duluan sebelum menikah. Pasalnya pernikahan Nasar dan Selvi terkesan buru-buru. Nasar pun sampai rela pernikahannya tidak dihadiri oleh kedua orang tua sekaligus adik kandungnya. Tapi rupanya tuduhan tersebut sempat ditepis melalui video Nasar yang menyuruh Selvi untuk cek kehamilan. Saat ditemui Maya Estianti, Nasar dan Selvi pun menceritakan malam pertama mereka yang gagal. Pasalnya Selvi menstruasi di hari pernikahan mereka. Tapi siapa sangka justru Selvi sempat telat datang bulan selama satu bulan sebelum pernikahannya. Hal itu diketahui dalam konten YouTube Nasar saat tengah berbincang-bincang dengan Selvi. Apa yang kita lakuin pas malam pertama? Ya kita berdoa, ucap Nasar yang dikutip dari tribunjakarta.com. Napun menceritakan bahwa istrinya sedang menstruasi kala itu. Pas lagi malam pertama ini istri aku kedatangan tamu, menstruasi, sambungnya tertawa. Dan terbukti saat itu Selvi masih negatif kehamilannya sehingga tidak mungkin kalau sang istri hamil saat keduanya menggelar pernikahan diceritakan Selvi. Ia mengaku kedatangan tamu bulanan sehari sebelum akad nikah, hal itu sempat membuatnya bingung, lantaran Selvi merasa tak pernah telah datang bulan. Sebelum akad nikah aku kedatangan tamu, aku juga bingung biasanya aku selalu di pertengahan atau di akhir bulan, ucap Selvi. Biasanya aku gak pernah telat, harusnya sebulan sebelum akad aku udah datang tamu dong, tapi ini gak datang, datangnya hari satu aku nikah, sambungnya. Meski begitu, Selvi menganggap hal ini merupakan ujian pertama di dalam rumah tangganya. Banyak yang bilang ini tuh ujian, ucap Selvi. Harus menunda malam pertama, berseloroh kepalanya langsung pusing. Datang tamu pas akad, langsung kepala aku, wah buyar nih, gatot, ucap Nasar. Jadi malam pertama kita itu di Bali, itu bener real honeymoon banget, kata Nasar dan Selvi. Ia sepenuhnya sadar bahwa momongan adalah pemberian dari Tuhan yang tidak dapat dipaksakan. Apapun hasilnya nggak boleh kecewa karena semua atas izin Allah, temanku yang seminggu nikah ada yang hasilnya dua garis, ungkap Nasar. Berbagai merek test pack untuk mengecek kehamilan dibeli Nasar secara diam-diam untuk sang istri. Sontak ketika mendapati kelakuan sang suami, Selvi terkejut dan tak habis pikir. Terlebih karena usia pernikahan keduanya masih belum genap dua minggu, niat sontak ditanggapi beragam oleh netizen, tak sedikit yang mengecam tindakan Nasar karena mengkhawatirkan Selvi yang merasa tertekan. Jangan jadikan menikah hanya ingin cepat-cepat punya anak, kasihan wanita akan tertekan dan bisa insecure dengan dirinya jika Allah SWT belum mempercayakannya, kata akun Zulfa Muazara. Kasihan sih sama Selvi saat bilang, ayang jangan gitu dong, itu namanya kamu ngepus aku terus, dengernya down sendiri, tambah dia. Ya ampun Nasar segitunya, wanita itu bukan pabrik anak. Jangan kayak gitu, entar Selvi stres. Pasrahkan pada Allah, nikmati pernikahan untuk kebahagiaan dua belah pihak, tulis akun Wini Dwianti. Netizen lain juga beranggapan serupa. Mereka meminta Nasar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung mendorong Aurel untuk segera memiliki anak. Namun, mereka tetap mendoakan agar keinginannya dikabulkan. Petik 2, pengantin baru Nasar dan Selvi tampaknya tak main-main dengan niat ingin segera memiliki anak, bunda. Bahkan, keduanya pun berharap bisa mendapatkan anak kembar, loh. Usai resmi menjadi suami istri, keduanya belum